Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, masih bersama saya Mama Zahra Channel. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa alangkah baiknya sebelum kalian lanjut nonton videonya, kasih support dan dukungannya dulu untuk channel saya dengan cara ditekan tombol subscribe-nya dan di like, di komen, and share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pas saya upload video baru. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya yang sudah ngeklik video ini, yang sudah subscribe channel ini, yang selalu mengikuti, mendukung, mensupport channel ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan buat kalian semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan buat channelnya semoga semakin pada sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semuanya, hari ini Mama Zahra mau berbagi resep masak telur rendang ya. Dan ini bahan-bahannya, tentunya sudah ada telur ya, 11 butir telur. Dan ini untuk bahan bumbunya, ada 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, ada 1 rempang jahe, dan ada 1 magi ya, atau bisa disebut penyedap rasa ya, ini rasa ayam. Dan ada kemiri, ada 1 buah tomat, ada sambal cabai yang super pedas, dan ada bubuk merica, ada bubuk kunyit, ada bubuk cabai merah yang tidak pedas ya, ada gula, dan ada ajinomoto sama garam ya. Langkah pertama, kita tumbuk halus dulu bawang merah, bawang putih, sama jahe dan kemiri tomatnya ya. Kita rebus dulu telurnya sampai matang ya. Oke teman-teman, ini telurnya yang sudah aku buang cangkangnya ya. Dan sekarang kita gini-giniin, ditusuk-tusuk ya, pakai tusukan. Nah, biar nanti bumbunya menyerap ya. Semua kita tusuk-tusuk ya. Kita tusuk-tusuk sebanyak mungkin. Sekarang kita goreng dulu ya telurnya yang sudah direbus tadi, sampai warnanya agak kecoklatan ya gorengnya. Ini sudah cukup matang ya, kita angkat. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan bawang kemirinya yang sudah ditumbuk tadi ya. Dan ini aku sengaja taruh minyaknya sedikit ya, karena suami saya tidak mau banyak minyak. Jadi saya sarankan untuk kalian silahkan taruhkan sedikit lagi minyaknya ya. Tuh, lihat teman-teman, ini bawangnya sudah menguning ya. Lalu sekarang kita masukkan kunyit bubuk ya, secukupnya aja ya. Harum, siap. Lalu masukkan bubuk cabai merah. Sekarang kita masukkan sambal cabai merah yang super pedas ya. Oke
masukkan tomat. Lalu kita masukkan ajinomoto. Dan masukkan penyedap rasanya, ini maji ya, rasa ayam. Lalu kita kasih sedikit garam, masukkan gula pasir atau gula putih. Lalu kita masukkan mericanya ya, secukupnya aja ya. Kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya tercampur rata ya. Wow, harum. Dan jika kalian punya daun jeruk, silahkan kasih daun jeruk atau daun salam atau daun sereh, bagus untuk rendang telur. Cuman sayangnya saya lagi tidak punya ya, jadi saya tidak bisa pakai daun jeruk. Lalu bagian terakhir, sekarang kita masukkan telurnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Wow, mantap ini, harum. Sekarang sudah cukup matang ya, kita matikan api, kita angkat. Oke teman-teman, sekarang kita angkat ya. Wow, ini sudah siap kita hidangkan. Oke teman-teman semuanya, cukup sampai di sini ya videonya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian semua, jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman-teman sosial media kalian. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.